kau kalau dipuji sama orang semasjid ini, kau dapat apa? Gak dapat apa-apa kan. Tapi kalau kau dipuji sama Allah, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau pinta akan diberikan. Maka ada apa kau mengharap pujian dari orang? Mulai itu. Kita tumbuhkan di hati kita, kalau pujian dari manusia tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Andai kata seluruh penduduk Indonesia memujimu, tapi Allah murka sama kau, apa manfaatnya? Maka tumbuhkan di diri kita tadi bahwa pujian dari manusia tiada gunanya, sehingga kita termotivasi untuk beramal. Lillahi rabbil alamin. Dan kau kalau mau riak-riak sama Allah, kau mau riak, kau ingin kan dipuji sama Allah, gak apa-apa. Kau malam hari hamparkan sejadahmu, lalu kau minta sama Allah, ya Allah, terimalah amalanku ya Allah. Gak ada orang ngeliat, kau tunjukkan sama Allah. Malaikat-malaikat Allah datang tuh mencatat amalanku.